kabar Bu Atin? Alhamdulillah. Oh iya, katanya nih hari ini akan ada coaching ya dilakukan oleh Bu Atin. Iya, ini teh mau meng-coach teman saya, Bu Sari. Iya. Katanya lagi ada masalah lagi mana nih? Oh. Sebantu untuk jadi pengamat? Insya Allah lah, saya kebetulan gak ada waktu untuk sekarang. Kalau untuk kegiatan coaching Bu Atin, saya nanti ikut mengamati. Ya, kira-kira tujuan coachingnya apa nih? Tujuannya ingin membantu Bu Sari menemukan idenya sendiri ya, oh, iya, untuk menyelesaikan permasalahan mengenai anak yang kurang motivasi belajarnya. Jadi seperti itu ya, sekarang akan melaksanakan coaching dengan Bu Sari. Ya. Oh baik, kira-kira boleh saya tahu nggak kira-kira yang akan dikembangkan potensi apa nih yang akan dilakukan oleh Bu Ati? Ya, saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, ya, atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan ya, mengajukan pertanyaan berbobot. Sehingga nanti dari ketiga kompetensi ini diharapkan Sari dapat mengeluarkan potensinya untuk bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi. Oh iya, bagus sekali ya, tadi tiga kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Atin ya. Baik, kira-kira yang akan dikembangkan secara spesifik dari tiga kompetensi tadi apa? Secara spesifik sih, saya awalnya kan kalau kita hadir secara penuh, ya, bisa membuat kita bisa mendengar anak kita dan seterusnya ya. Jadi yang lebih spesifik ingin hadir secara penuh atau present, di mana saya akan menghilangkan dulu masalah-masalah yang ada di diri saya. Oh, ya. Saya fokus ke Bu Sari sebagai coach, kemudian mendengarkan dengan rasa ya. Ya. Saya ingin tahu nih permasalahannya seperti apa, nanti saya akan membuat catatan-catatan kecil, ya, ya, saya akan menata coachingnya supaya di situ coach itu tahu bahwa saya ada di sana. Oh ya, baik sekali ya, terima kasih. Mungkin coachingnya akan dilaksanakan kapan nih? Bisa enggak kalau sekitar setengah jam lagi dari sekarang? Oh boleh, kebetulan insya Allah saya tidak ada kegiatan yang lain. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini, insya Allah saya akan bertindak sebagai pengamat dalam kegiatan coaching yang akan dilaksanakan oleh kedua rekan saya. Yang bertindak sebagai coach adalah Ibu Atin Fatimah, dan kemudian yang bertindak sebagai coachingnya adalah Ibu Sari Kurniasi. Selamat menyaksikan. Terima kasih, Ibu Sari. Tadi ada yang mau disampaikan ya kemarin ya, ada yang mau disampaikan. Terima kasih dia udah dia pengalamannya. Ini Bu, saya itu sekali lagi punya masalah yang ini menjadi perhatian bagi saya. Jadi saya itu kegiatan pembelajaran saya itu kalau saya perhatikan ya anak-anak itu sedikit kurang motivasi belajarnya. Ini mungkin saya melihat dari kita kebetulan juga anak-anak itu tidak semuanya dikumpulkan gitu ya, jadi dia kemudian juga dari sisi belajar juga itu sebenarnya apa namanya kurang maksimal nih, artinya yang mengerti kebetulan itu hanya 50%. Baik, Bu Sari. Jadi Bu Sari memiliki permasalahan mengenai siswa-siswinya di kelas yang memiliki motivasi belajar yang kurang ya, terlihat dari pengumpulan tugas dan dari prestasi hasil belajarnya ya, hasil belajar siswa yang kurang memenuhi ya, yang kurang sesuai dengan harapan. Nah, baik Bu Sari, kira-kira nih tujuan dari coaching kita kali ini apa yang ingin dicapai oleh Bu Sari sebenarnya ya? Saya itu tujuan saya kegiatan coaching ini saya ingin membagikan kesulitan saya apa namanya agar saya itu bisa menemukan ide-ide untuk apa namanya menemukan penemuan atau pecahan dari masalah yang saya hadapi dengan bagaimana meningkatkan motivasi belajar pada anak. Boleh saya tahu nih yang lebih lanjut nih kira-kira motivasinya anak-anak itu bisa disebabkan oleh apa saja nih Bu Sari? Mungkin yang dia yang apa untuk akhir ini memang pembelajarannya
Ya, tadi tujuannya kan ingin meningkatkan motivasi belajar siswa ya, misalnya. Kalau boleh saya tahu nih, sekarang seandainya diskalain ya, di skala 1 sampai 10, motivasi anak-anak bisa jadi itu ada di posisi mana nih? Mungkin kalau itu posisi 5. Posisi 5 ya. Dari yang disampaikan tadi, kira-kira rencana kedepannya besari supaya meningkatkan itu semua ya, supaya pembelajaran di luar kata motivasi itu seperti apa sama kedepannya. Punya rencana saya akan membuat pembelajaran yang variasi, yang itu pembelajaran yang variasi bagi anak dengan ingin meningkatkan motivasi belajarnya dengan cara apa, kemudian speaking, kemudian memberikan kritis, juga saya akan mencoba untuk memberikan pembelajaran yang apa diferensiasi. Wah, biasa ya Bu Sari ya. Jadi rencananya ke depan Bu Sari ingin lebih mempersiapkan pembelajaran ya, lebih baik, kemudian mencari baik speakingnya, terus memberikan pembelajaran yang tidak menyamaratakan anak ya, jadi lebih berdiferensiasi gitu ya. Coba kira-kira kendalanya apa nih Bu Sari yang akan menyediakan ke depan? Kendala yang saya rasakan itu kemudian di segi waktu ya, di segi waktu saya harus apa namanya harus menyediakan waktu yang banyak untuk mempersiapkan pembelajaran tersebut. Oke, bagus sekali ya Bu Sari. Jadi dalam hal ini harus lebih bisa apa tadi memanage ya, memanage waktu ya Bu Sari ya. Mungkin itu komitmennya ya Bu Sari ya. Jadi lebih bisa membagi waktu agar bisa mempersiapkan kemudian menyelesaikan ini. Gimana nih perasaan Bu Sari setelah ini, setelah kita berbincang ini? Saya saya sudah menceritakan apa yang menjadi permasalahan saya, saya juga berusaha untuk komitmen terhadap apa yang saya rencanakan. Salah satunya saya bisa menjadi baik ya Bu Sari, terima kasih atas curhatannya ya, mudah-mudahan obrolan kita ini membantu agar Bu Sari semangat lagi ya lagi ke depannya, dan mudah-mudahan tadi rencana-rencana yang sudah di rencana oleh Bu Sari besar yang kita keluarkan ya, bisa Bu Sari realisasikan dalam pembelajaran di kelas nanti. Sama Bu, saya di kelas dia sudah mendengarkan apa namanya membantu saya untuk menentukan apa namanya biasa masalah ya. Hai, aduh Bu Atin, dari kegiatan coachingnya menarik sekali loh. Makasih ya udah jadi pengamat nih. Kira-kira apa yang bisa tulisnya amati nih tadi? Secara keseluruhan tadi kegiatan yang coaching yang sudah dilaksanakan oleh Bu Atin sama Bu Sari sangat menarik nih. Kira-kira nih sekarang perasaan Bu Atin sendiri bagaimana setelah melaksanakan coaching? Alhamdulillah, saya tuh kan tadinya merasa kurang pede juga sih dalam coachingnya karena baru-baru beberapa kali saya praktekkan ya. Tapi setelah saya memutuskan untuk mengembangkan yang mana, alhamdulillah saya merasa ketiga kompetensinya dapat lah ya, dan alur ceritanya juga dilalui dengan baik.
ya, saya merasa senang. Senang ya. Terus tadi perasaan coach sendiri gimana? Tadi coachnya sih mengakunya plong ya, ya, karena merasa memiliki ide-ide untuk mengatasi masalah bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar anak di kelasnya. Oh iya, tadi kan disampaikan di awal-awal nih bahwa Buatin akan mengembangkan 30 potensi dalam kegiatan coaching ini. Apakah ketiganya ini sudah terpenuhi atau belum? Insya Allah sudah. Tapi perlu latihan lagi mungkin ya. Iya, iya. Tapi untuk sejauh ini, untuk tahapan saya yang baru berlatih kurang lebih 3 kali mempraktekkan ya, alhamdulillah saya merasa puas. Alhamdulillah. Nah, jadi untuk kedepannya nih, rencana yang akan dilakukan oleh Buatin sendiri dalam mengembangkan kompetensi diri nih, dalam meng-coaching orang lain tuh apa yang ingin Anda? Alhamdulillah saya punya semangat ya. Iya, punya semangat ya, semangat untuk lebih baik lagi dalam coaching, karena saya sadar bahwa kegiatan coaching ini penting banget ya, ya, dimiliki oleh seorang guru. Karena pada dasarnya guru itu kan menghadapi siswa-siswi kita, rekan kerja kita. Ya. Karena bagaimanapun coaching itu kan sebagai mitra gitu ya, ya, yang bisa membuat coachingnya atau orang yang di coaching itu mengeluarkan potensi dirinya, yeah, sehingga mencapai apa yang diharapkan. Iya, betul sekali yang tadi bahwa kegiatan coaching itu memang benar itu membangun sebetulnya kolaborasi sendiri ya, untuk mengembangkan dari sisi coach gitu ya, untuk mengeluarkan ide-ide sebetulnya yang datang dari coach sendiri. Nah, terima kasih lah, alhamdulillah kegiatan coachingnya sudah berlangsung dengan baik ya, saya ucapkan selamat. Terima kasih Bu Rita. Ya, mudah-mudahan kita ke depan lebih baik lagi ya. Iya.